Raffi Ahmad mengungkap mendapatkan firasat jika Nagita Slavina bakal hamil lagi. Bahkan presenter kondang itu yakin jika sang istri bakal berbadan dua di tahun ini. Terlebih Raffi Ahmad dan Nagita Slavina juga terus berusaha untuk menambah momongan. Pasangan yang dijuluki Sultan Andada itu ternyata ingin memiliki anak perempuan. Diakui Raffi, ia dan Nagita tidak menjalani program hamil khusus untuk mendapatkan anak perempuan. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan Sobat Sehat untuk melakukan program hamil anak perempuan. Di antaranya berhubungan intim 2-3 hari sebelum ovulasi, menahan orgasme, dan melakukan posisi seks khusus. Kemudian menambah makanan dengan kandungan asam, berendam air hangat sebelum berhubungan intim. Selain itu bisa juga melakukan inseminasi buatan atau bayi tabung. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.